Torik sendiri di ini enggak sih, di push untuk segera menikah? Oh itu mah tergantung dia. Kalau aku mah iya-iya aja, kalau dia udah mau nikah mah aku support-support aja. Cuman kalau dianya aja belum ada kelihatan pergerakan ya, jadi ya tunggu aja dulu. Tapi katanya nggak disetujuin sama keluarga besar apa gitu? Itu sudah nggak tahu jawab apa ya. Kan bukan saya orang itu. Saya nggak tahu juga itu. Bang Ata. Bang Torik. Tapi itu sejak pas berkorban terus sama dia terus hingga membahagiakan keluarga terus. Ya kalau misalnya kita dulu nggak bisa sekolah misalnya, ya semoga kita kerja keras biar anak kita bisa sekolahnya bagus gitu kan. Jadi pasti pengen biar anak kita nggak sekolahnya mungkin kayak kita waktu itu berhenti karena kerja atau apa. Ya kita usahakan sekarang hasil kerjanya sekarang insya Allah bisa anak kita sekolahnya bagus, makin bagus, dapat ilmu yang bagus, masa depannya bagus. Mungkin nggak akan sekeras kerja bapak, tapi ya alhamdulillah kita latih biar mandiri paling nggak dia sudah kita sebagai orang tua yang kerja dulu pasti kan buat keluarga, buat istri, buat anak. Nah, lu ada wejangan nggak sih buat Adi? Buat Torik, biasa ngobrolin apa sih sesama laki-laki dewasa gitu? Ya mungkin lebih ke ini aja sih, kalau apapun yang dijalani lebih fokus, lebih konsisten, terus lebih banyak mikirin masa depannya, dia mau bikin apa segala macam, dan jangan lelet, dia kan suka lelet ya. Sampai sekarang aja nih dari 6 bulan lalu aku suruh bikin lagu, sampai sekarang nggak ada lagu, padahal saya udah bikinin segala macam. Karena terlalu lambat, gerakannya tuh nggak sunset gitu loh. Jadi kadang-kadang saya suka omelin juga. Terus kalau kemarin aja iya, ini lebih ke motivasi. Tapi nggak pernah diomelin, maksudnya pacaran dulu atau ini apa, nggak pernah diomelin kayak gitu? Ya kadang omelin juga dari dulu, karena mungkin dari dulu kerjanya kayak gitu kan, emang sama cari cewek terus ya kan. Biasanya kalau gue di depan wartawan oh iya bener, dia bagus banget sih, produktif juga pasti. Nih kata Ori katanya harus satu-satu. Kapan nih satu-satu kirim-kirim wajah pacarnya? Harus lebih matang dan semuanya persiapan semuanya. Belajar dari Bang Ata gak sih? Bukan, pijitin. Belajar banyak dari Bang Ata. Biar fokus. Bang, nih kalian berapa lama lagi kan? Pijitin, jangan yang mungkin. Dua kali udah, cukup. Saya gak tahu jawabannya apa. Tapi Kak Ata dengan sama mungkin apa? Apa lagi nih? sering nggak kelihatan gitu bareng sama kalian? Emang ada urusan duluan atau gimana? Kan kemarin aku baru pulang kan dari istri ulang tahun ke Nabi, tapi ketemu kok, ketemu. Enggak harus tiap ketemu harus insta story ya tuh kok. Apa jadi ketemu ya ketemu aja, kalau ada foto sama keluarga pasti ada aja. Ada rencana mungkin kan keluarga untuk pindah ke sini tinggal menetap di Indonesia? Nah, emang bukannya emang orang Indonesia kan? Setahu saya sih keluarganya orang Indonesia. Maksudnya tapi emang gak balik itu lagi ke luar negeri? Nah, kalau itu aku gak tahu. Mereka tuh emang dari dulu jalan-jalan terus. Iya, tahu kapan. Tapi yang pasti mereka bakal balik-balik ke sini terus. Oke, hari ini mumpung keluarga lagi di sini bakal pengen diajak nggak? Keluarga Haji Faisal, rumah keluarga. Bentar, situ gimana nih? Ya kalau itu ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima adiknya berani nggak nih jawabnya nih jawabnya bisa nggak? Ya istilahnya kan kalau mereka belum ada mau kesini bisa nggak apa mungkin niatnya. Kalau mereka ada misalnya atau orang ada kesini bisa, ya pasti dia akan melakukan sesuatu lah. Tapi kedua belah pihak ya misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak. Apalagi kan kalau orang tua aku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa nolal gitu loh. Kata ngeliat Torik sayang banget sama, perhatian banget sama Gala sampai case handphonenya galon. Ya bagus lah case-nya. Bagus lah kalau kayak gitu kan berarti care lah Torik sama orangnya penyayang. Emang Torik dia penyayang sama anak kecil dari dulu. Tapi gak cemburu gitu, maksudnya Torik lebih perhatian sekolah kan, namanya ada bapaknya lebih sayang. Torik mungkin di sana lebih bagus lah, ngejar Gala, jagain segala macam. Ya latihan juga jadi bapak kayak gimana gitu loh. Kan Gala juga anaknya lucu, baik, saya aja gemes mulu liatnya. Jadi insya Allah Torik bisa mengayomi dengan baik. Dari pihak keluarga sendiri nge-push Torik buat segera nikah nggak nih Kak? Siapa? Keluarga. Ya pastilah di mana-mana orang. Sebenarnya kok keluarga saya, bukan di mana-mana orang. Keluarga saya memang sukanya juga nikah. Nah ini kan Amin udah berjalan.